Dengan modus pura-pura sholat berjamaah, seorang gadis mencuri dompet jamaah lainnya. Berpura-pura sedang beribadah sholat berjamaah, seorang gadis mencuri uang dalam dompet milik jamaah lain di Masjid Agung Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Saat sholat jamaah dimulai, bukannya sholat, pelaku justru bergerilya merogoh dompet para jamaah. Aksinya kepergok takmir masjid dan setelah digeledah tasnya terdapat uang 1 juta rupiah hasil mencuri.